Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video tentang anestesi hipnosis. Perkenalkan, saya Maulida Rizki Anissa, saya sebagai kameramen dan editor. Dan saya Anggi Putri Maharani, saya sebagai klien anestesi hipnosis. Nah, nama saya Nurinda Berlina Diva, saya sebagai penghipnotis. Perkenalkan, nama saya Nyarina, saya sebagai teman. Perkenalkan, nama saya Novi Indasari, saya sebagai teman. Ayo men, ABC 5 dosa? Ayo. Yuk. Ayo apa? Nama apa? Nama kota. Kota. Dasar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Pacitan. Pemalang. Papua. Pemalang. Pontianak. Ponorogo. Palembang. Ya, apa ya? Ayo. Ayo, enggak bisa ya. Apa ya? Ayo. Enggak bisa apa ayo. Ya? Jadi iya, sampai tiga. Apa? Iya. Ya, temannya lah. Oh, temannya. Apa ya? Apa? Jangan yang susah-susah. Cepet aja. Jangan. Cepet. Ayo. Enggak mau. Aku serius, aku enggak suka dicubit. Jangan, enggak mau. Ayo, gini. Enggak suka dicubitin. Aku nangis, aku enggak suka digituin. Enggak udah gede. Ya enggak mau pokoknya. Aku tuh enggak suka kalau enggak digituin. Lo gila mau mana? Gi. Gi. Udah jauh ya? Pulang ya? Masa kita aja takut sih? Gak mungkin. Masa trauma? Gak mungkin lah, masa dicubit aja trauma. Iya. Kita jadi gak enak ya sama si Andi. Iya. Jadi tadi kayak nangis gitu loh. Dia iya. Langsung pergi. Kasian juga ya. Yi, kamu mau kemana? Kamu kemarin kenapa, Nggi? Nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Aku mau ngomong bener sama kamu. Mau ngomong apa? Yuk duduk situ aja. Gitu. Kamu kenapa kemarin nangis? Oh, soal yang kemarin. Soal dicubit kemarin. Ya, kemarin kayak kamu nggak mau dicubit gitu sama teman-teman. Sebenarnya aku dulu itu waktu kecil sering dicubitin. Ya, jadi sampai sekarang aku trauma. Gitu. Sebelumnya minta maaf ya, Nggi. Gara-gara kemarin kamu jadi nangis dan langsung pulang. Oh, kalau masalah itu nggak apa-apa kok, udah aku lupain. Sekarang kan kamu tahu masalahnya apa soal itu. Aku bisa loh, Nggi, bantu kamu biar kamu nggak trauma lagi buat dicubit. Emang benar kamu bisa? Terus kamu bisa? Iya, Nggi. Yaudah, aku mau. Oke deh, kamu ini sibuk nggak? Enggak kok. Yaudah ya, aku mulai sekarang aja. Gimana? Iya. Jadi aku tuh bisa di anestesi hipnosis. Anestesi hipnosis? Apa itu? Jadi anestesi hipnosis itu sejenis hipnotis untuk ngilangin rasa sakit di. Jadi bisa tuh kayak ngilangin ketakutan kamu sama cubitan. Yaudah, mau. Yaudah, sekarang kamu posisi yang nyaman ya, Nyi? Udah. Ya, yang pertama sekarang kamu ambil nafas lewat hidung, lalu hembusin lewat mulut yang ini pelan-pelan sampai kamu ngerasain relax. Ambil nafas ini, ulangi terus sampai kamu benar-benar relax. Angkat tanganmu ini, lalu kamu bayangin kamu jalan di tepi sungai dan menemukan batu, dan kamu memainkan batu yang sangat keras. Kamu mulai menggenggam dan kamu mulai memegang batu itu, dan batu itu mulai kamu genggam dengan sangat keras
sampai tangan kamu ikut-ikut keras juga. Tangan kamu benar-benar keras seperti batu yang kamu pegang tadi. Mungkin aku akan membalikin tangan kamu ke normal dulu. Aku hitung 1-5, kamu akan mulai lunak kembali tangan kamu. 1, 2, mulai melunak. 3, 4, dan tangan kamu akan kembali normal. 5, dan sangat normal. Sekarang kamu rileks, dan sangat rileks. Kamu akan mengikuti kata-kata saya. Saya akan menghitung dari 10, dan tubuh kamu akan lemas dan mati rasa. 10, 9, 8, tubuh kamu mulai mati rasa. 8, 7, 6, 5, tubuh kamu tidak merasakan apapun. 5, 4, 3, 2, dan tubuh kamu sudah mati rasa. 1, kamu benar-benar mati rasa. Aku akan menyadarkan kamu. Aku hitung sampai 3. Kamu terbangun ya. 1, 2, kamu mulai sadar. 3, dan kamu terbangun. Jadi sekarang aku coba cubit kamu ya. Sakit enggak gini? Enggak. Bener enggak sakit? Enggak. Aku cubit lagi ya. Enggak sakit. Sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam dan hidung dan keluarin dari mulut. Dan ulangi 2 kali ya ini. Sekarang aku akan tepuk bahu kamu dan kamu langsung tertidur. Aku akan menghitung maju 1-10. Semakin aku menghitung, kamu mulai sadar. 1, 2, kamu mulai melupakan semua rasa takut saat kamu dicubit. 3, 4, kamu mulai sadar. 5, 6, 7, 8, kamu mulai sadar. 9, 10. Sekarang aku coba cubit kamu ya. Iya, gak apa-apa, cubit aja. Ini sakit gak? Biasa aja kok. Bener. Berarti hipnotis aku berhasil dong. Wah, kamu hebat, makasih ya. Iya, sama-sama, Gi. Makasih ya. Iya.